Tidak dapat membayar biaya operasi sebesar 21 juta rupiah, seorang pasien ditahan oleh pihak Rumah Sakit Hasanah Kota Mojokerto, Jawa Timur. Selama ditahan, pihak rumah sakit tidak memberikan makanan dan obat-obatan. Lantaran tidak ada biaya, seorang warga asal desa Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Semarang ini ditahan oleh pihak Rumah Sakit Hasanah Kota Mojokerto. Pasien bernama Delan Sahrizal sudah lebih dari satu bulan berada di rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya operasi sebesar 21 juta rupiah. Namun selama di rumah sakit, Delan yang mengalami patah tangan dan kaki akibat kecelakaan tunggal tidak diberikan makanan dan obat-obatan oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit mengklaim tidak berani memulangkan pasien karena tidak ada keluarga yang berunding dengan pihak rumah sakit.